Pemirsa, pasca penyegelan pabrik kelapa sawit PT Prosimpek Agro Lestari atau PT PAL di Desa Sidomukti, Kecamatan Sungai Gelam, Kabupaten Muaro Jambi, puluhan orang luar berusaha masuk ke lokasi perusahaan tersebut. Menurut warga, puluhan orang tersebut diduga merupakan preman pihak PT PAL yang sengaja hendak membuyarkan kesepakatan pihak petani kelapa sawit dengan pihak perusahaan yang akan dimediasi oleh pemerintah. Pasca disegelnya pabrik pengolahan kelapa sawit PT PAL oleh Dinas Lingkungan Hidup Muaro Jambi, pada Minggu pagi puluhan orang dari wilayah lain memaksa masuk ke lokasi pabrik PT PAL di wilayah Kecamatan Sungai Gelam, Kabupaten Muaro Jambi tersebut. Padahal pasca disegel oleh pihak Dinas Lingkungan Hidup pada Kamis kemarin, aktivitas produksi harus dihentikan karena dinilai pengolahan limbah oleh perusahaan kelapa sawit tersebut dianggap ilegal dan menimbulkan pencemaran lingkungan. Namun dengan dihentikannya aktivitas perusahaan, warga petani dan pihak koperasi unit desa ternyata juga menuntut kepada pihak perusahaan yang belum kunjung membayar tanggungan hutang tandan buah segar yang sudah diproduksi dengan nilai total 40 miliar rupiah lebih. Orang asing dari luar daerah yang masuk pada Minggu pagi tersebut rupanya merupakan orang suruhan dari pihak pengelola perusahaan, sehingga warga petani merasa tersinggung dengan ulah pihak manajemen perusahaan. Sementara itu, menurut sejumlah karyawan, mereka telah bekerja namun sudah 2 bulan ini karyawan tak kunjung mendapatkan gaji. Yang lain juga nggak dibayar juga ya? Semua. Ada berapa, Bang? Untuk karyawan ada sekitar 80-an. Itu bagian apa aja, Bang? Bagian proses, ada yang rotasi, security, semua pokoknya setiap divisi. Berarti 2 bulan itu sama sekali nggak terima gaji, Bang? Nggak terima gaji. Harapan apa sebagai karyawan, Bang? Harapan sih ya dengan adanya yang menggantikan ini, perusahaan ini bisa maju dan lebih bertanggung jawab kepada karyawan seperti itu. Dari pihak warga, mereka berharap agar pemerintah daerah cepat membantu solusi untuk warga petani kelapa sawit yang ada di wilayah tersebut karena tunggakan yang harus dibayar oleh pihak perusahaan tidaklah sedikit. Warga tak setuju jika pihak perusahaan malah menggunakan tenaga premanisme dalam mempertahankan perusahaan yang telah disegel pemerintah tersebut. Dan kemarin sebenarnya yang ini tidak perlu terjadi hal-hal seperti ini. Karena di LH Muaro Jambi sendiri, kemarin waktu rapat 3 hari yang lalu, hari Kamis, di sini menyampaikan bahwasanya dia sudah telepon PJ Bupati Muaro Jambi bahwa keputusan itu di hari Senin akan hadir semua di Kabupaten Muaro Jambi untuk menyelesaikan masalah-masalah kami yang jadi korban di sini. Nah, itu memasukkan, ya kuanggap, orang asing lah di sini, ya mungkin lah seperti itulah, mungkin bisa dibilang begitu. Nah, jadi kami merasa tersinggung sekali, kita sudah menaati aturan pemerintah untuk menunggu sabar sampai hari Senin, tapi buktinya apa? Buktinya inilah yang terjadi, dimasukkan lagi. Ini negara hukum, kita harus taat hukum, nah nggak ada premanisme lagi. Kapolres Muaro Jambi AKBP Muharman Arta yang datang langsung di lokasi perusahaan tersebut mengatakan, pasca disegel pemerintah, diupayakan nantinya petani dan perusahaan akan didudukan bersama terkait dengan tanggungan dan hutang perusahaan. Selain itu, dirinya menghimbau agar jangan terjadi anarkis yang mengarah pada tindakan pidana, nantinya malah akan bertentangan dengan hukum. Ini tadi informasi subuh dari pihak perusahaan PT PAL ini menggunakan security, ya bahasanya tenaga keamanan dari pihak luar yang kebetulan memang bukan warga sini. Itu menjadi pertanyaan masyarakat dan memicu masyarakat kekhawatiran, ya orang-orang ini malah berbuat gaduh di sini. Nanti ada tindakan-tindakan premanisme. Ya. Padahal dari masyarakat sendiri pasca penyegelan sudah cukup kondusif, sudah dikondisikan oleh pihak kepolisian, pihak polsek, tidak berbuat yang melanggar aturan. Jadi untuk hari ini khususnya kegaduhan hari ini dipicu dengan pihak perusahaan menggunakan tenaga keamanan dari pihak-pihak luar. Jelas kalau untuk masyarakat, saya tetap mengimbau masyarakat tidak melakukan perbuatan-perbuatan pidana, sehingga nantinya bisa berbalik
ya kalau masyarakat awalnya punya dasar, punya hutang mau menagih tapi melakukan perbuatan pidana malah berbalik nanti dilaporkan, ya bisa ditangkap dan ditahan. Jadi masyarakat tetap menahan untuk tidak berbuat pidana. Kami dari pemerintahan akan mendiskusikan, menekan dari pihak perusahaan untuk penyelesaiannya, ya termasuk hutang-hutangnya ke masyarakat, mekanisme seperti apa yang ditempuh dari perusahaan. Hingga saat ini PT PAL masih dijaga ketat oleh pihak kepolisian dan TNI agar keamanan pabrik kelapa sawit tersebut dapat terjamin. Kontributor BTV Febri melaporkan dari Kabupaten Muaro, Jambi.